Welcome back with me and the brand new Honda City RS, and we are here. Oke guys, jadi ini kita dapat tantangan ngemodif Honda City RS paling baru. Jadi ini yang tipe RS dan kita dapat tantangan buat bikin body kit dari ownernya gitu. Jadi nanti kita bikin add-on-add-onan dan mobilnya pun udah nggak standar untuk di bagian kayak ya, nanti kita liatin. Jadi ini warnanya gue suka banget dan bentuknya gue nggak tahu ya, kalau Honda begitu ya, awalnya gue okay, so-so lah gitu, terus makin kesini gue makin suka sih modelnya ya. Honda begitu tuh. Ini yang bikin jazz hilang mobil ini. Dan lama-lama gue suka ya bentuknya. Hehehe boy. Dan apalagi ini lampu nih. Ini keren banget lampunya. Ini full LED. Keren banget. Terus body kitnya semua harus disempurnain sisanya. Tapi untuk lampu segala macam nih keren banget. Oke, dari depan nih cup mesin udah panjang banget. Perbandingannya sama Jazz GK, Jazz GE, ini udah jauh banget panjangkap mesinnya. Padahal mesinnya L15 juga. Terus ini grill keren banget si honeycomb-nya. Terus di sini ada fog lamp. Ini terang tapi kecil banget tapi terang. Di sini fog lamp. Keren banget. Terus spion dia udah warna hitam. Dari sononya. Terus udah dapat sirip hiu. Udah nggak pakai antena biasa. Terus di sini udah ada kayak under spoiler gitu, keren banget tutupan di sini. Jadi nggak kaca doang. Kita mah harus ada spoiler ya tapi. Terus nih lampu udah full LED juga. Keren banget. Sayangnya lampu sein sama lampu mundur masih bohlam. Terus nih diffuser yang gue suka banget. Dia kebelah di sini. Jadi udah racing gitu sebenarnya. Jadi tinggal penyempurnaan add-on aja udah keren banget gitu. Oke. Gue suka nih mobil. Oke, buat di pelek dia udah nggak standar. Untuk ban sepertinya ini masih pakai standar ya, ukuran ring 16 ya. Tapi ini peleknya udah pakai HSR wheels alias dari Mas Aldi nih peleknya nih. Ini pakai HSL yang tipe RAI52, dia tipe drift. Keren, dia double PCD, bisa buat di Severo. Ini peleknya keren banget nih. Warnanya juga monokrom. Gue suka banget mobil-mobil monokrom. Kalian tahu sendiri dari mobil-mobil gue. Jadi ini keren banget. Dan gue mau liatin mesinnya dulu sebelum ke dalam interior. Yang interiornya menurut gue keren banget. Jadi ini mobilnya masih 700 km. Masih baru banget dan orangnya langsung pengen modif. Itu gue salut sih. Oke, jadi ini dia mesinnya. Dan yang seperti gue selalu bilang, Honda sekarang udah pelit banget. Daleman kap mesin belum dicat, masih epoxy. Jadi kayaknya ini bodinya udah dipasangin dulu semua, dicat semua langsung sama Honda. Jadi ini sampai belas ini kagak kecat nih. Bingung gua. Sedangkan kalau orang ngecat di kita, ini nggak rapi aja komplain. Dan kita sendiri sebelum dikomplain udah langsung rapihin. Kalau dari Hondanya ini masih epoxy. Biasalah. Dan ini yang mesin yang gua bilang dia L15, tapi ini throttle bodinya lucu ya. Throttle bodinya 5 gitu, gue gak ngerti sih. Tapi ini bagus throttle bodinya. Tapi masih plastik, sayang banget nih kalau mau diturboin kurang kuat. Terus ya aki semua ya kurang rapi sih menurut gue. Kabel-kabelnya gitu ya, harusnya udah kayak ada cover-cover gitu. Cuman overall ini bisa masuk K20 sih, gede banget gitu. Engine bay-nya gede banget. Jadi bebas masukin mesin Honda apapun deh ke sini. Ini keren, dan ini tutupan-tutupan gini udah bagus. Cuman belah sini harusnya kayak ada plastik lagi ya kalau kata gue ya. Jadi biar lebih rapi kayak gitu. Cuman kayak gini enaknya ya, mau ngapa-ngapain mesin, luas banget gitu. Oke. Ininya juga udah kayak Civic Turbo, kayak HR-V segala macam. Jadi ini udah kayak salah satu signature desainnya Honda ya. Ini udah di sambungin, tapi yang bikin kayak gini nggak enak tuh untungnya ini hitam. Kalau chrome kalian pakai kap mesin karbon
minyak krom itu harus ditemin. Untungnya ini udah hitam jadi aman gitu. Karena ya ini basically mobil buat dimodif gitu. Oke, yang gue suka banget interior. Oke, buat dari interior, pertama yang gue suka adalah joknya. Ini jok udah ada red stitching, dia walaupun belum kulit ya, tapi ini udah red stitching, terus udah ada kayak merah-merahnya lagi gitu. Terus ini fabricnya juga gue untuk alur-alurnya gue suka banget. Terus dari setir, ini setir juga keren banget. Udah ada pedal shift. Terus ini tombol-tombol udah ada semua yang buat ngatur ke head unit, bisa juga ngatur cruise control karena ini mobil udah ada cruise control. Terus tire-nya juga udah ada red stitching. Keren banget. Mungkin kalian udah sering lihat ya review-review Honda City itu, tapi ini gue dari pribadi gue yang gue hal-hal yang gue suka yang gue sebutin. Oke, sekarang kalau gue nyalain, ini tombolnya pertama warna hitam, keren banget. Harusnya merah ya, kayak biar kayak apa. Kita nyalain. Oke, pertama ini pedal shift semua nih, keren banget. Yang sayang klaksonnya masih standar warna. Harusnya udah dibagusin. AC udah full digital layar, ini keren banget. Tapi gue kalau untuk AC sih lebih suka pencetan tombolnya HRV ya. Dia udah sampai touchscreen gitu. Kalau ini masih puter-puter gitu ya, masih kayak kompor. Cuman ya okay lah, head unit juga udah bagus. Udah Android, terus ini tempat isinya. Sampai ada plat nomor ini, keren banget ya. Oke, terus ini udah empuk, belum empuk-empuk ya. Tapi di sini juga belum empuk-empuk. Ini baru, nah ini kulit nih, door trimnya di sini ada kulit, ada red stitching, kulit imitasi kayaknya. Terus di sini untuk ngatur terang gelapnya speedometer udah di sini, tombolnya udah enak ya. Tapi ini dari zaman Civic FD tuh udah ada sih sebenarnya. Terus ini lubang-lubang AC-nya juga keren banget. Dan di sini udah ada ditemenin sama piano black gitu. Jadi ini mobilnya udah racing banget sih sebenarnya, udah sport banget gitu. Gue suka banget sih, dan untuk posisi duduk juga enak banget. Joknya juga gue suka, bentuknya bagus. Tapi belum elektrik, cuman ini udah bisa naik turun. Udah bisa, setelannya udah cukup lah menurut gue. Terus untuk setir nih udah tapi belum bisa maju mundur, udah bisa naik turun doang. Dan ini speedometer ya, kalau kalian lihat keren banget. Ya, ini kilometer berapa 792 ya. Ini merah-merah di sininya nih keren banget nih. Ada list merah gitu ya. Cuman yang gue suka lagi misalnya ini di Eco. Ini kan di Eco ya, harusnya ini jadi hijau gitu. Kayak CRV lama, kayak HRV itu kan berubah-ubah ya. Pas lagi ngebut jadi merah, jadi biru, jadi merah gitu. Pas lagi di Eco hijau. Nah, ini harusnya bisa berubah-ubah tapi enggak nih. Dan tombol Eco-nya di sini. Dan ini shift knob-nya juga gue suka banget, shift knob-nya. Ini ada polish-nya, ada hitamnya, ada kulitnya, dan red stitching lagi. Di sini juga ada ditemenin red stitching lagi nih, kulit lagi. Keren banget, armrest-nya juga ada red stitching. Jadi ya kalau kalian beli City hatchback dan mau lebih sport lagi, mungkin ya ininya ganti sweat gitu ya. Ganti sweat, terus red stitching lagi. Yang gue kurang suka sebenarnya warna ininya doang. Maroon ini nggak ketemu sama merah-merah yang ada di sini gitu. Jadi mungkin ininya dibikin sweat merah gitu kali ya, lebih bagus gitu, jadi lebih racing. Dan yang gue suka lagi, ini favorit gue banget, ini plafon hitam. Upholstery. Jadi ini semua udah hitam, dan di sini sayangnya belum ada lampu aja ya di kaca yang di sun visor, tapi ini untuk plafon semua udah hitam, sampai trimming-trimmingnya udah hitam semua. Jadi untuk modifikasinya dikit banget di interior, paling jok doang, tapi jok juga nggak terlalu ganggu ya. Jadi ini udah oke banget deh untuk interior, gua bener-bener suka cinta mati di interior ya. Bang. Jadi untuk luas juga lebih luas dari Jazz GK5 menurut gua. Jadi untuk badan segede gua ini cocok banget. Jadi gua kepikiran nih buat punya nih. Harusnya nggak bisa beli Raize ya, kayak beli ini aja gue ya. Oke, kita keluar. Oke, jadi ini overall gue suka banget nih mobilnya. Dan buat daily sih gue pengen banget punya gitu ya. Apalagi Mas Aldi kemarin udah punya, udah dimodif, keren banget. Itu salah satu contoh gue juga sih. Dan ini udah Smart Key.
Smart Key-nya udah kayak HR-V gitu, kayak Civic Turbo, HR-V sama. Ini keren banget, cuman bedanya dia nggak ada yang buat nyalain ya. Apa ada ya? Ada, Neng. Gue baru ingat. Jadi, kalian kunci dulu. Oh, nggak kunci ya? Ada yang nggak kenceng nih. Nah, kan? Nggak kenceng. Setahu gue sih bisa nyalain kayak Civic Turbo nih. Kunci dulu. Tuh, keren banget. Sennya. Dibuka. Tahan, 2 detik. Gimana ya? Oh, kunci. Nah, dia ngedip nih. Nyala, coy. Jadi, kalau itu AC kalian misalnya kepanasan. Kepanasan, terus pengen nyalain AC dulu tapi kalian nggak mau masuk mobil dulu, bisa langsung nyalain ini. Dan kalau kalian pengen manasin mobil doang ya dari luar ya udah bisa, nggak usah masuk-masuk mobil gitu. Jadi ini enak banget buat nyalain, juga tinggal buka kunci mati. Jadi ini enak banget, semua fitur-fiturnya gue suka banget. Ini yang kurang cuma sunroof doang, tapi ya nggak mungkin sih ada sunroof, tapi sih saya overall gue suka banget. Oke, jadi ini tantangannya nanti di body kit, kalian tungguin aja di next video. Mungkin kita udah mulai keluarin desain segala macamnya. Dan ini tantangan baru juga, project baru juga, jadi kita seneng banget. Dan ini bengkel udah mulai penuh, jadi kalian yang mau masuk harus cepet-cepetan deh, takutnya nanti gak bisa masuk lagi. Mantap. Oke, jadi itu deh topik, mungkin begini dulu. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa juga Shopee 10-10-nya Earth Industry udah mau habis nih, karena bentar lagi akhir bulan dan udah mau November. Jadi langsung aja dicek 10% diskon dari kita buat semua baju, kalian langsung cek aja. Jadi ya, begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys, dadah.